Halo guys, balik lagi bareng gua Trisna di channel Trisna Wijaya. Kali ini bareng sama dia. Udah pada tahu lah pasti ditanya blacknya apa? Tri Brigade. Tapi ada versi kali ini. Hari ini beda lagi sih buat yang minggu lalu nih. Beda lagi. Ini dia lagi ngeracik-racik mana yang enak. Tukang pawangnya Tri Brigade. Hari ini first place berarti ya? First place. Pakai deck apa racikan terbaru. Langsung aja. Ambas. Oh, ini bawa branded. Udah lepasnya nih guys. Kita lihat komposisi decknya dia. Karena Tri Brigade-nya standar. Tiga fraktal, ini wajib. Okay. Tiga fraktal. Tiga kit, wajib. Oke. Okay. Tiga nerfa, wajib juga. Yep. Nah, disini gua bawa tiga keras. Okay. Orang biasanya dua, biasanya orang bawa dua. Setelah satu mungkin ada, sekarang ini. Karena ini extender Tri Brigade satu-satunya. Yep. Dan dengan Tri Brigade keras, gua bisa tetap full combo di sini. Jadi gue bawa 3 supaya chance kedalamnya lebih tinggi. Sip. Jadi kalau sekarang bikin pure nggak ini ya, nggak khawatir. Kalau dulu kan kalau naik tangan 2 jelek, terus sekarang nggak. Jadi ke DS kalau gue masih punya keras dan kit masih bisa. Masih bisa main. Kurang lebih endpoint sama ya. Betul. Untuk komitmennya gue bawa polis buat ngedam kit dan nerfal. Standar buat combo. Dan kit buat fatal sama. Dan non trivialnya untuk combo gue bawa 3 skill. Ini kalau pure wajib bawa ini. Tetap. Dan dari sini gue bisa plus banyak. Banyak sekali. Ini bisa jadi pancingan ya sekarang ya? Pancingan juga. Dan pancingan ya maaf di negate. Iya. Kalau nggak di negate, orang makin enak ya? Makin enak juga. Bisa plus banyak gue dari sini. Dan dari gue bawa wajib. Gue bawa satu aja karena bisa research. Tapi kalau pure nggak ini? Nggak kurang kalau satu ya? Kalau pure-nya dua juga enak. Lu bisa kalau bisa di lance bisa. Lu bisa dump, plus set level. Oke. Okay. Lu bisa play di next-nya ya? Iya. Sip. Ini gue bawa paket ini. Nah ini dia guys, yang baru. Gak baru sih, udah lama. Cuma dia baru pakai nih. Tuh. Karena kalau belum ini, lu bisa nge-plus budget di sini. Dari sini, lu bisa ngedump. Kalau dia di-manage, lu nge-add dia. Yep. Dia ngedump dia nge-add dia. Muter plus dia. Ini draw 1. Ini draw 1. Ini balik ke tangan lagi. Di tangan, gue plus 1 dari dia. Dan ini gratisan juga lu dapetnya. Bisa ngedump dari bisa kit. Bisa bahan keras juga ya. Tambahan buat diskar-diskar. Dari nerval, dari kit gitu. Macam-macam fungsinya. Dan gue bawa ini turunnya. Oke, tetap double set burel. Karena gue bawa sini, gue bisa dari sini gue bisa bikin herald, gue bisa bikin mode dragon, langsung lari ke mirror jet. Sip. Itu. Nah, yang gue bawa ini wajib ini bisa di search. Untuk main up monsternya, siapa nih gue bawa ini? Standar. Oh, main deck standar ya. Ini meta lokal. Tuh. Tadi gue kena mystic main, untung gue visitor gue jadi menang. Bawa wajib satu atau dua. Okay. Jadi gue lu nggak auto lose kalau kena mystic main. Karena dia bisa nge-chain. Ya. Anti spell juga bisa di-chain. Yeah. Gua tadi lawan dia ini malah di side out aja. Ada salah. Gua bawa dompet, gua buat tiketernya. Sip. Bawa keret dan dua cross out. Oke, sekarang bawa cross out. Iya. Yeah. Tapi tadi enggak bawa Valor? Bawa? Enggak. Target cross out-nya apa aja berarti? Valor gua bawa, nanti gua kabarin di handset-nya. Ini gua tiketern gua bawa. Ini target ini ya, cross out semua rata-rata ya? Yeah. Ini gue bawa Valor, gue bawa 3S. Ini standar, wajib. Gue bawa Crow. Okay. Satu ya? Ya, satu bisa di-set juga. Oke. Okay. Dan gue bawa Gamma Package. Oh, bawa Gamma. Ini gimana? Kenapa milih Gamma? Karena lu bisa, lu offlock, nah lu di-S, lu bisa Gamma langsung. Kalau Resist Cat, lu efek, abis itu di-S, lu bisa jadi Gamma langsung. Dan lu berhadiah Omega dari itu. Berhadiah Tuner lah. Tuner for doang lu bisa jadiin Herald atau Mirror Jet. Tadi kepake lawan itu, lawan Koko. Dia, abis Koko dia langsung reshifter, langsung gua gamma balis. Nikmat gimana? Sekali. Ketawa banget. Ya abis. Dan tadi gua 3 keeper. Oke, ini wajib sih, standar sih. Jatuh keeper lagi. Sip. Oke, target cross out juga ya. Target cross out juga bahaya kalau reshifter kalau diimper. Yep. Ini untuk main decknya. Total berapa jadi ini? Ini 40. Oh, tetap 40 sekarang? Ya, 40. Gak mau 41? Nggak. Udah 6-1. Biasanya 4-1. Pecinta 4-1. Kalau emang gue habis 40 gak apa enggak? Karena DPE ya dulu sebenarnya sih ya. Di sini gue gak ada satu dead draw, paling cuma si supir doang. Oh iya, di sini lu gak bawa itu ya, gak bawa DPE ya? Iya, gak DPE. Jadi gue luas aja. Pakai ini jadinya, gantinya bisa bawa gamma. Sip. Nah, kayak Sradek, nanti gue bawa ini. Surai wajib, gue bawa 2 surai. Oke. Wajib ini.
dua surai biasanya. Isi satu ini untuk gue pakai buat di awal, buat combo, buat nge-search. Satu lagi buat reform. Finisher. Ya. Itu gue bawa ini. Satu. Gadget satu. Ya. Gue bawa, biasanya gue bawa ini. Yep. Standar. Buat akses ke akses code. Yep. Nah satu ini. Buat buat search reformnya standar banget. Standar. Untuk 3B gatlingnya. Mm-hmm. Untuk non 3B gatlingnya gue bawa ini. Ini wajib juga DDL. Wajib nih entrap buat bonus kartu musuh. Pusing juga ini. Pusing gini. Lagi dia berpasangan dengan Ampulosa biasanya. Ya, betul. Ya. Jangan lupa ditambah sama anti spell. Iya. Di belakangnya macam-macam. Kalau anti spell revolt. Betul. Di sini gua bawa dia. Nah, sekarang karena sekarang gua ada link satu. Gua play gua jadi bisa macam-macam sekarang. Yep. Jadi bisa lu diganggu, gua bisa loncat kemana-mana. Yep. Ada banyak pilihan karena ada link satu ini. Sini nama. Lumayan sih. Nah, dia. Jadi membuka banyak jalan. Yep. Karena ada ini. Like siapa namanya? Trihard ya apa? Iya. Yeah. Like Heart. Like Heart. Unyu anjir kabarnya. Yang gua masih bawa Almiraj. Oke. Okay. Buat Enabler gua bisa. Ini sama, buat ya, kalau jelek ya. Kalau hand jelek banget. Iya. Dan gua masih bawa ini. Finisher-nya pasti. Wajib ini. Enggak boleh enggak bawa. Kadang untuk stikernya gua bawa ini. Oh, pasti. Ya, kalau gua emang enggak bisa bikin jadi mirror, gue bisa jadi dia, gampang. Okay. Karena gue bisa bikin, gue bisa jadi mirror. Dragon. Dragon. Fusion jadi ini. Yep. Biasanya gue fusion dengan Bibram. Yeah. Dia dan Bibram harus jadi mirror jet. Dan mirror jet, dia buangnya dia, kayak gimana. Yep. Dan ini bisa spesial atau add? Ya, di NPS kalau dia kebuang ke grave, lu bisa add atau spesial trigger jet. Nice. Ya, pas banget, lu udah banish, lu berhadiah trigger jet. Dan ini juga yang lain gak bisa ditarget kan? Ya, besar lu yang lain. Tapi jarang gua taruh. Pasti gua buat bahan buangan Mirror Jet doang. Oke. Okay. Yang gua bawa Omega. Kalau gua aja gamma bisa bikin musuh tambah ketar-ketir, lu udah di-hit, lu dapat ya, cabut hand satu. Jahat banget. Puas banget. Ke side. No, ke side. Back side. Gua bawa paling standar deh, kayak sama kayak kemarin. Iya, standar nggak boleh jauh lah. Gue bawa Dimbar karena ada dua orang fusion user sekarang, salah satu ini yang lagi pacaran. Ada dari dulu juga, ada. Tapi nggak aku agak sempat keluar. Soalnya ini nggak penting, nggak jahat, ya. Ada yang lebih jahat. Ada yang jahat, nanti kita tunggu. Gue bawa tiga nih biru. Ya, tadi keluar lawan Dimas, lawan Drayton. Tapi dia masih tetap lanjut kompet, tapi gue mengurangi power dia lah, power kill gue. Dan bisa buat target crosser juga kalau musuh lo. Oh iya benar. Gua bawa 3 drop. Jadi wajib sih. Ada takut Fluval, ada hero, terus ada Drytron. Gua bawa Lancia. Buat minor match. Ya. Gak juga sih. Minor yang lain juga bisa Dino ya. Dino bisa di kepakuan Dino. Elder juga bisa ya. Bikin stop satu turn, tadi gua di Lancia, terus gua Lancia balik. Dia stop juga satu turn, terus gua comeback. Mental. Terakhir, Jad, masih ada? Ada lagi? Ini untuk back row. Oke. Okay. Buat instar, second to instar dan reboot. Yep. Dan terakhir, kartu jahat. The match kartu ini. Hari ini, inilah ya. Okay. Oh, tiga sekarang, coy. Ya, tiga sekarang. Hari dua. Dua game mencuri kemenangan ini. Parah ini. Ya, krusial, krusial sekali. Krusial padahal ini hand-hand gue bagus ya. Gara-gara ini sial, gak jadi menang. Lu lihat aja, lu bukan decklist. Lu lihat decklist orang pas hampir 50% atau 40% musuh. Itu spell press, spell card. Yep. Lu matiin 40% kartu musuh tuh enak banget. Jadi pusing sih, ngilangin satu turn sih ini. Karena dia gak mungkin ngasih, apalagi 3 brigade mainnya kalau udah lawan udah NPS, ya udah OTK pasti. Kalau di turn itu lu gak main, gue yang OTK. Iya, biasanya gitu. Buat ini. Oke guys, itu aja tadi deck profile dari dia. First place, weekly BDC minggu ini, dua kali, berturut-turut. Dengan deck yang varian yang beda? Varian berbeda. Tinggal satu varian yang belum ya? Apa itu? Sprite 3 brigade. Coming soon. Dua abis penulis aja. Tunggu harga turun. Tinggal tunggu aja video dari gue. Oke, siap. Oke, okay, thank you Yar waktunya. Sekali lagi congrats, first place. Sampai ketemu di turnamen berikutnya, video berikutnya. Thank you.